rame-rame aja kayak lampu. Oke guys, sampai jumpa di Christmas Market tahun depan. Yeay. Pulang. Sobat KBRI Brussel, kali ini kita akan jalan-jalan ke Christmas Market bersama PPI Brussel. Yeay! Sudah menjadi tradisi, berbagai kota di seluruh Eropa mengadakan Christmas Market di musim liburan menjelang perayaan Natal, tak terkecuali kota Brussel. Dimulai sejak 26 November lalu, pasar Natal cantik dihiasi pernak-pernik lucu dan lampu warna-warni ini akan berlangsung hingga 2 Januari mendatang. Acara tahunan yang diberi nama Winter Wonders ini telah diadakan selama lebih dari 20 tahun. Halo semua, sahabat KBRI Brussel. Dari PPI Brussel ya, ada Nadia, ada Rizky, ini ada ketua PPI Brussel, Nova, ada Amar dan Afif. Ternyata gede, kayak compared to other European cities, kayak tersebar di banyak tempat. Jadi kayak ternyata luas juga ya. Suka ya, yeah, more than expectation. Yang pastinya seru banget ya, ini juga pertama kali. Soalnya tahun kemarin kan nggak ada, jadi makanya kayak meriah banget ternyata ya. Seru banget, banyak yang dijual juga macam-macam. Jadi ada aja yang bisa dilihat gitu, bisa dibeli. Ada ice skating juga. Kamu cobain nggak? 10 euro. Setiap tahun, lebih dari 3 juta pengunjung datang ke sini untuk menikmati keindahan Christmas Market yang dihiasi 260 rumah kayu mungil yang tersebar di sepanjang rute sepanjang 2,5 km di pusat kota. Selain menawarkan waffle lezat dan gurihnya kentang goreng, ada berbagai pilihan jajanan yang tentunya tak kalah menarik. Hiasan Natal, perlengkapan musim dingin, dan pernak-pernik lucu untuk kado Natal tersedia di sini. Kita juga dapat menikmati pemandangan kota yang fantastis dengan menaiki Big Wheel di Place Saint-Catherine. Oke guys, sampai jumpa di Christmas Market tahun depan.